Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTI diwewegan ku petugas polisi ngalakonan uji coba rekayasa jalur Puncak Bogor bikin ungkulan macet anu remen karandapan saban akhir minggu turta usum prepanjang. Rekayasa jalan dilakonan ngaliwatan dua tarekah, nyata sistem buka tutup jalur turta sistem 21 atau dua jalur turta sajalur anu ngajug-jug di Bogor ka Puncak kitu deui sabalikna. Minangka tarekah pikeun ngungkulan macet anu remen karandapan di leuweuk Puncak Kabupaten Bogor, saban akhir pekan turta usum prepanjang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek atau BPTJ diwogan ku petugas kapolisian ngalakonan uji coba rekayasa jalur. Dina praperkanan eta uji coba rekayasa jalur teh di sorang ngaliwatan dua cara, nyata sistem buka tutup tur sistem 21 atau dua jalur tur sajalur boh pikeun anu ngadegdeg ti Bogor ka Puncak boh sabalikna. Eta sistem uji coba rekayasa jalur teh dilarapkeun ti mimiti lalawak simpang Gadog Ciawi tepi ka lalawak Cisarua Puncak. Lian tipikeun ngungkulan macet di jalur Puncak Bogor saban akhir pekan, eta uji coba rekayasa jalur teh minangka antisipasi macet dina usum perayaan Natal tur bagantina taun. Lelewak Puncak jadi salah saeji pangjujugan ka meumeut masyarakat anu seja nyaksian peuting bagantina taun. Uji coba 21 yang dipimpin oleh BPTJ. Jadi dari kebijakan dan juga eksekusinya itu BPTJ yang memimpin. Kami dalam posisi mendukung baik dalam pengamanannya dan juga evaluasi dan membantu analisanya nanti dalam perjalanannya bersama-sama dengan kabupaten kota ya, khusus kabupaten kota. Jagana hasil eta uji coba rekayasa jalur di kawasan Puncak Bogor teh bakal dievaluasi turta dicindekeun secara permanen pikeun saeutikna ngurangan macet. Rekayasa jalur mangrupa tarekah jangka pendek, bari ngadago tarekah jangka menengah, sarta jangka panjang, pikeun ngarengsekeun pasualan macet di leuweuk Puncak Bogor. Yuana Kurniawan, Bandung TV.